Hai guys, kembali lagi bersama saya Gavi. Oke, video kali ini melanjuti video kemarin yang tentang toa. Kali ini kita pesta summon yang banyak. Sebenarnya pun sudah teman-teman sudah pada tahu juga. Ini di spoiler sama bocil udah dikasih tahu mau summon. Teman-teman memang nonton videonya itu dalam dua hari yang berbeda, tapi sebenarnya kita record itu di waktu yang sama. Oke. Yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe, bell di samping untuk notifikasi video terbaru, tekan tombol like, share ke teman-teman dan tulis komen kalau ada pertanyaan. Tombol like diklik ya. Oke. Kita di sini saya kasih tahu supaya tidak bosan teman-teman yang nonton video summon yang terkesan cuman hanya ya barang video pamer aja ya, dibilang video pamer aja cuma nggak ada manfaat. Supaya ada manfaat ke teman-teman, saya akan coba jelaskan fungsi-fungsi monster setiap kali ada petir bintang 4. Oke. Dan perlu dikasih tahu, saya seperti janji saya di sini untuk LS yang petir-petir ini kita tidak summon cil. Iya. Kita simpen sampai 20. Oke. Light and dark hitam putih ini juga kita tidak simpen. Tunggu bersamaan dengan petir-petir ini 20 dulu, baru hitam putih juga sama. Alasan saya summon-summon yang nanggung kayak gini gara-gara saya butuh tumbal juga. Jadi habis tumbal tidak summon pun tidak bisa juga. Sukanya deka sampai abu. Jadi di sini 3 elemen ada masing-masing 10-30, MS-nya 160, jadi 190 total. Di sini masih ada 47. Oke, kita habiskan semua ini. Ini bintang 5-nya ini semuanya kita butuh cil, enggak ada yang punya kita cil. Ini ada naga nih, naga biru. Wow, keren. Ini juga PVP jago banget juga. Ini juga anti speed. Ini untuk musuh-musuh yang pakai-pakai speed takut sama yang ini cil. Jadi ya ini. Nah, kita pengennya yang bintang 5-nya, tapi kita cobalah. Astale. Monster itu ya? Iya. Lo bisa semua itu ya? Enggak, bukan. Semoga dapat gitu loh. Yuk, mulai. Pecet. Enggak. Ayo, lagi. Belum. Oh, udah ke. Oh, pagi-pagi udah petir lo, Cil. Iya. Apa ini? Ah, bintang masih biasa-biasa. Iya. Kalau dua, kalau oke, okay, Vampire Water masih belum manfaat, masih jadi tumbal untuk vampire yang lain. Tapi ingat seperti biasa ya, pelajaran untuk teman-teman, jangan kebiasaan dihabisi ya. Ya, udah jam 9 nih. Memang kita lekoknya. Oke. Masih belum manfaat lah kalau Vampire Water. Ya, simpan aja dulu, tapi jangan ditumbal habis. Kalau butuh-butuh skill up untuk ke Vampire Lord misalnya, silakan. Walaupun sebenarnya Vampire Lord juga tidak terlalu dipakai juga. Oke. Lagi. Oke. Keluarga Vampire yang bagus cuman masih Light and Dark dan Fire. Wind juga tidak terlalu dipakai ya. Walaupun damage-nya cukup besar, tapi sekarang sudah kalah sama Crow. Kalau dulu masih menang dari Crow, kalau sekarang sudah kalah dari Crow. Oke, petir. Petir. Bagus lu, Cil. Tadi gak kena gua ke petir. Oke, lanjut. Orochi. Orochi saya pakai ya. Orochi saya pakai. Alasan satu-satunya saya pakai itu cuma untuk di Ancient Guardian, Ancient Beast yang Elunianya untuk bosnya. Anta aja. Sebenarnya. Dash Magician. Ignore defense-nya itu tidak terlalu pasti, jadi masih lulusan yang terbaik. Simpan aja dulu. Saya tidak terlalu penggemar Dash Magician sebenarnya. Oke. Tadi apa? Ninja Water ya? Ninja Water PVP combo dengan Orion dan Garo. Oke, lagi. Apa lagi? Ayo, lu kasih di sini bintang 4 semua. Saya tahu fungsinya. Kalau bintang 4, kau mau dapat bintang 4? Harus tunggu. Banyak. Bisa duluan iya. Ya. Tapi tunggu. Rating bintang 4 lo banyak lo Cil. Udah setiap kali 10 dapat 1 iya. Bintang 4 lo. Bagus ini petirnya Cil. Togon 2. Gawat Cil. Kita lupa. Caci-caci naga-naga. Iya, jangan di sini semuanya. Jangan di sini pindah. Ketahuan nanti. Kita enggak boleh ketahuan Cil. Akun kita kan frasa umum. Cacing-cacing naga-naga. Kalah jadi cacing, menang jadi naga. Iya. Oke. Jangan nyelomo-lomo, nanti ketahuan. Oke. Nanti ketahuan kita. Oke. Enggak cacing-cacing naga-naga.
Oke. Jadi mereka bisa tahu kita. Oke, lagi. Kita enggak tadi cari naga-naga dulu. Oke, lagi lanjut. Sudah 100. Masih 107. Udah 100. Oke, belum dapat. Ayo lagi. Ayo lagi. Oke, New Agent Water. New Agent Water PVP ya. Ada juga yang dipakaikan untuk di healer sebagai healer rate 5 pun bisa. Oke. Tapi sebenarnya kalau untuk saya sendiri sebenarnya bagus, berhubung misalnya contoh punya Artamil, tentu saja kalau untuk saya sih sebenarnya bagus ada buff defense-nya. Tapi sebenarnya pun kadang-kadang kebingungan juga. New Stone Agent untuk 5 elemen semuanya layak loh. Kalau mau dibuild 5 elemen pun pening kepala juga cara skill up-nya itu. Makanya saya water tidak pernah build. Walaupun sebenarnya Neo Stone Agent untuk yang di water, untuk water bisa untuk di rate 5. Oke. Okay. Healer rate 5 itu ada buff defense-nya sangat bagus sekali. Lanjut. Ayo kasih petiri lagi. Kita lihat apa yang dapat. Cobalt Bomber. Oke. Okay. Untuk teman-teman yang dapat Cobalt Bomber, sebenarnya kalau tidak belum dapat Sierra, ya kalau belum dapat Sierra kayaknya bisa tunggu dulu deh. Tapi jangan ditumbal juga. Cobalt Bomber Water ada efek buruk untuk apa? Attack break dan defense breaknya loh. Oke, berikutnya tadi Cannon Girl leader Necro ya. Tapi biasanya itu tim khusus saja, tidak terlalu dipakai. Oke, ini yang dicari-cari lo, bagus ini Cil. Iya, satu-satunya monster yang punya buff attack sekaligus defense break ke musuh dalam satu paket. Karena biasanya ada defense break tidak ada buff attack, ada buff attack tidak ada defense break atau dipisah-pisah. Ini cuma ada satu monster yang dijadikan satu paket. Cuma ada itu, cuma ada di galeon aja. Oke, penuh, simpan kita. Oke, lanjut. Lu main skor Cil, padahal semuanya lu semua. Ayo kasih Daddy bintang 5. Iya. Lu kan udah dibeliin mainan lu, masih belum, masa enggak dikasih bintang 5? Harus ada dong. Udah di mainan kasih Coto Ganto kayak ayo apa ini? Ayo bintang 5. Ayo, aduh kurang belum. Lagi. Sukubus elemen wind palsu. Tidak terlalu bagus. Oke. Damage skill ketiganya random ya, tidak terlalu penting juga. Kalaupun katanya untuk di beast misalnya yang sendirian damage besar, alternatif yang lain ada yang lebih penting, enggak usah pakai sukubus. Jam 9 ini. Sukubus yang bagus tuh di fire-nya sekarang. Ayo lagi. Ate sisa 20 kasih kamu ya. Sisa 20 gitu. Lu parah lu, menang skor lu nya tapi mau minta adu skor tapi kasih Daddy cuma 20. Iya, agak banyak. Tapi ini. Oke. Ayo kasih Daddy dong. Kasih bintang 5. Tadi gua pencet itu ke bawah pula. Oke, lanjut, ayo. Tambah. Kasih petirnya. Apa tadi itu? Cakram dancer. Jadi bintang? Udah, lanjut. Bintang cakram apa? Dancer elemen wind. Jadi bintang berapa gula? Oke, udah. Cakram dancer elemen wind tidak terlalu penting juga. Sebenarnya damage besar. Tapi kalau yang udah ke dulu bisa untuk di giant, bisa untuk di reef water, tapi yang udah keduluan Talia muncul pakai Talia aja. Enggak perlu pakai apa sih namanya itu, lupa saya, Melissa ya. Enggak perlu pakai. Sampai saya. Ayo bintang 5 ini. Bintang 5. Alah belum. Ini udah bagus ya. Udah di buff ya. Bisa pakai untuk di reef win ya. Tutup. Iya. Udah bagus ya. Damage besar banget itu. Ayo. Semua dong dapat
Bintang 5. Udah 20 sini Dedi aja. Oh iya. Udah tinggal 19 pun. Di pusat gua. Wah, kan langsung petir ini. Bintang 5. Oh, belum. Ah, barang fusion. Barang fusion, tumbal fusion. Ya, gak punya. Jelek itu. Jelek. Iya. Bomber yang palsu. Bomber yang termasuk attack paling rendah. Iya. Salah fungsi itu bomber tapi evolusi tipe defense. Kan? Evolusi itu gak punya kan? Maaf kan? Oke, lanjut. Ayo, mana ini? Mana? Nah, petir. Ayo. Kamu ambil ke petir. Mantep lagi, cakram. Oke, Saina. Udah tahu lah ini. Gak perlu saya sebut fungsinya untuk apa lagi. Eh, udah berapa tuh? Tinggal satu. Ah, petir tinggal satu. Nah, bintang 5 ini. Oke. Ah, gak dapet. Oke. Skornya gak nambah ini dua-dua. Ini setara catatan damage-nya bagus karena bisa kalau berhasil bunuh bisa nyerang ke musuh lagi tapi attack-nya rendah. Jadi kalau rune-nya masih kecil-kecil gak bisa pakai. Ini 30 ini macam mana, Cil? Oke. Nah, lu aja deh. Nanti sisanya. Ayo. Sisanya. Ayo, lanjut. Sebenarnya kalau nggak dapat bintang 5 sih, ya sama kayak tadi. Kalau Run nggak bisa bunuh musuh, percuma. Kan tadi beda, woi. Tadi nggak ada pedang. Kali ini ada pedang. Tadi beda, woi. Ayo, lanjut. Oke. Pirate. Oke, ini juga sebenarnya udah bagus. Layak pakai juga untuk di reef ya. Habis. Oke, lanjut. Nah, kalau pirate yang punya elemen dark boleh pakaikan juga untuk di combo dungeon bisa Kairos, Giant, Necro bisa. Bisa ya tadi tuh. Elemen fire semua ini. Iya. Petir. Ah, Lich. Enggak lewat. Counter untuk yang tipe speed sangat bagus. 1 2 3 habis. Oke, lanjut water. Ya, semoga aja water siapa tahu hoki. Oke. Water berapa? Nanti sisa satu gua kasih kamu ya. Sisa satu. Lu parah lu, kasih sisa satu. Ini mah segi-segi gua kasih satu aja kasih segi. Ayo, satu di sini ada lightning dong, ada petir. Ah, sayang sekali. Sisa gak satu. Enggak ada petir. Aduh. Oke, simpan dulu ya, nanti kita berikutnya ini. Oke. Habiskan aja. Udah lama nggak ada bintang 5 ya. Rating bintang 5 itu sebenarnya 0,5% untuk yang bukan light and dark. Simpan semua. Berarti itu 0,5 itu berarti 200 kali summon. Waduh. Udah cukup. Oke. Ini siapa? Lu aja deh. Ini hoki. Iya. Udah lama ini enggak bintang 5 ini. Udah mau 200 kali summon masih enggak bintang 5 juga. Iya, udah mana pun jadi itu di situ. Kung Fu Girl kurang. Enggak bagus. Iya, ada ya, tapi bukan itu, jelek lagi. Ayo, jelek. Yang bagus kasih. Oke. Udah lama ini enggak dapat ini. Udah 200 kali summon ini enggak dapat. Seharusnya muncul di sini 200. Masih sama lagi ya. Lagi. Nah, ini masih sama. Ada sih di situ tapi masih sama. Bintang 4 dia. Oke, lanjut. Kung Fu Girl yang bagus sebenarnya untuk yang water. Light dan dark. Semoga aja gua dapat Venusia Element.
Bukan, lagi, belum. Semoga aja gue dapat Belenus ya, Elemen Wing. Mana ada Belenus Wing? Di sini. Bukan, itu bukan. Ada apa? Itu Dragon. Dragon Knight. Semoga aja dapat Dragon Knight. Namanya Leo. Semoga aja dapat Leo ya. Ciwu sih Daddy yang suka. Dasar Ciwu. Mermaid. Lagi. Udah. Belum ada itu mermaid. Udah ada. Mermaid udah bareng PVP bagus masuk, sekarang. Masuk. Udah untuk PVP bagus sekarang. Skill ketiganya cukup bagus ya, reset skill musuh. Bagus sekali deh resetnya. Kung Fu Girl lagi. Aduh, kecewa lah ini udah tinggal 10. Aduh. Udah, Cil, kasih Daddy aja 10. Kasih Daddy 10 ya, 10 kali. Ya. Ayo, berarti ini udah 200 lebih nih ngasih, enggak muncul-muncul juga. Buset, summon kasih orang akun orang lain dikasih 3, summon akun sendiri 0, jong. Aduh. Ya. Kalau kamu dapat Leo, kamu kok kamu dua-dua sama. Dua sama. Sakit. Enggak ada petir, Cil. Ya, tutup mata lah. Kalau ada petir. Terakhir, lu aja yang mencet deh, Cil. Ya, tahu hoki. Enggak ada, sayang sekali. Aduh, capek deh. Ya, berarti masih. Ini simpen aja deh. Kita memang butuh tumbal sih. Sayang sekali ya. Summon ya. Punya orang lain ya bagus. Summon akun sendiri, ampas. Ya, kita butuh bangke juga. Kita dapat 3, 6, 7, 14. Kita butuh tumbo. 21. Kita butuh di evolusi kan, Belenus. 22. Ya, kita butuh di evolusi. 22, ratingnya sih sebenarnya bagus. Setiap kali 10 atau 12, 10 atau 11 MS dapat 1. Tapi nggak ada yang bintang 5. Ah, sedih lah, Cil ya. Ya, masih sama. Ah, jelek. Masih sama skornya kayak summon tadi. Kurang ajar juga. Ya. Bayar dulu. Kita salah janji gak, Cil? Salah kayaknya. Yang hitam putih hajar gak? Hajar lah. 10 kali. 10 kali aja. Kecewa ini. Yaudah. Penonton kecewa, kita nggak dapat apa-apa, nontonnya ampas ya. Coba ya, ini deh yang hitam putih aja. 1, 2, ya. Oh, petir, oh, dapat. Udah 3 ini. Ah, nggak guna, biasa aja. Ini remove all harmful effect on yourself, become life 100%. Nggak ngerti deh. Ini yang like ini yang termasuk yang paling saya tidak pernah perhatikan apa fungsinya. Lagi. Salah janji deh. Gatal memang nggak bisa ya. Tepat janji katanya nggak mau. Kalau nggak dapat bintang 5, udah skornya sama. Berarti masih. Nggak usah mikirin skor lah. Yang penting bisa dapat, Cil. Nggak ada. Udahlah habis. Kecewa videonya kali ini. Iya, penonton kecewa. Kecewa gak ada spesial. Ini apa sih? Penonton kecewa. Ini bisa apa sih, Otek? Gak guna ini. Apa yang dikasih? 3 turn cooldown. Aku mau pipi. Oh, bisa hidup sendiri. Oke. Aku mau pipi. Udah deh, oke. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, semoga ngakak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, dadah. Iya, mau pipi sih. Udah, pipi sana.